Jika bertemu dengan sosok ini, apa yang ingin Anda tanyakan? Kasus kebakaran hutan di Indonesia atau penangkapan satwa langka? Sempat terjadi buah bibir karena kritikan dari Presiden Jokowi. Seperti apa kinerjanya selama menjabat? Temukan jawabannya di Q&A bersama dengan saya, Prita Laura. Jangan ragu bertanya, karena setiap pertanyaan selalu ada jawabannya. Adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Siti Nurbaya Bakar. Terima kasih, Mbak Lulu. Selamat datang. Terima kasih. Di Q&A, Ibu. Ya. Hari ini tidur berapa lama? Saya tanya begini, karena Ibu Siti Nurbaya Bakar ini terkenal bisa kerja sampai tengah malam, pagi-pagi sudah kerja lagi. Ya. Berapa lama rata-rata tidurnya, Ibu? Kita rata-rata di kantor sampai jam 11, kadang-kadang sampai jam 2 juga. Kemudian pulang saya periksa WA-WA, kemudian jam 4 biasanya udah bangun, terus ke kantor. Baik, silakan Ibu duduk kembali. Saya akan perkenalkan para panelis kita pada hari ini. Kalau nggak salah nih, zaman tapi sebelum Ibu Menteri jadi Menteri ya, dulu ada Undang-Undang 18. Tapi sejauh ini kok malah dikritik terus oleh Presiden. Sebetulnya yang terjadi, Ibu yang tidak memahami maunya. Kira-kira berapa persen gitu yang sebenarnya bagus? Dan berapa persen yang sebenarnya nakal. Misalnya itu seperti apa? Terus keberlangsungannya itu pemerintah mengawasinya seperti apa? Presiden kan juga pernah bilang bahwa kalau membuat suatu rencana kerja, jangan hanya berorientasi. Tenang aja melihat itu. Saja. Cuman kaget waktu lihat ada tafsiran yang... Dalam beberapa perbincangan tuh memang antara luas lahan apakah sudah dipatok, Bu, yang ini? Kebijakan di KLHK. Yang menghambat investasi energi. Ah, Bu Menteri pernah juga atau mungkin di KLHK sudah memikirkan mungkin hanya implementasi. Bagaimana Ibu strik dengan sikap Ibu? Apa tidak takut dianggap? Baik, sebelum kita berikan kesempatan untuk para panelis bertanya, kita akan saksikan dulu sebuah video berikut ini, sebuah cuplikan dari Presiden Jokowi. Ada permen-permen baik di kehutanan, dan lingkungan hidup di SDM misalnya yang saya lihat dalam 1-2 bulan ini direspon tidak baik oleh investor karena dianggap menghambat investasi. Ini tolong diberikan catatan ini. Ibu Siti, kita tadi dengar Ibu sudah kerja begitu keras, dua kementerian jadi satu, masih dapat teguran seperti ini dari Pak Presiden. Bagaimana sebenarnya waktu itu tegurannya itu seperti apa? Sebetulnya sih sudah beberapa kali secara umum Bapak Presiden meminta untuk kita atau para pembantunya mendorong investasi dengan baik. Saat itu saya kira sekitar bulan Mei mungkin ya, Mei-Juni terkait dengan tata kelola gambut. Memang kalau bicara lingkungan itu selalu ada dilematisnya dengan ekonomi ataupun upaya untuk ekstrak sumber daya alam. Nah, tidak secara spesifik dikatakan yang bagaimana, saya pun tidak secara spesifik ditegur persoalannya apa. Tetapi intinya bahwa peraturan menteri yang saya tangkap tapi ya, itu pasti atau kurang lebih terkait dengan permen-permen tentang gambut. Itu adalah derivasi turunan dari
perintah tentang tata kelola gambut pada peraturan pemerintah. Mm-hmm. Sebetulnya PP-nya sudah ada di pemerintahan sebelumnya di 2014. Kemudian kita kejadian kebakaran hutan di 2015, banyak perintah-perintah pimpinan di lapangan. Kemudian PP-nya dikoreksi menjadi PP57 di tahun 2016. Baik, langsung saja Ibu. Kita berikan kesempatan untuk para panelis yang ingin menanggapi terkait dengan hal ini. Silakan, ada yang mau bertanya? Pak Sarwono terlebih dahulu, Pak. Bagaimana, Pak? Kami berdua sih reaksinya tenang-tenang aja melihat itu. Saja. Cuman kaget waktu lihat ada tafsiran yang begitu dramatis gitu ya. Yang di mass media, saya pikir ini ada apa gitu. Baik, langsung saja. Bagaimana mungkin Mas Rio punya pertanyaan? Dalam catatan saya, Bu ya, Ibu adalah salah satu menteri yang paling banyak dikritik oleh Presiden secara terbuka. Secara terbuka ya, kalau tertutup saya gak tahu. Dan kita mungkin tidak tahu. Pertanyaannya mengapa? Itu satu. Mengapa Ibu yang seolah-olah menjadi objek dari kritik Presiden secara terbuka? Apakah karena memang Ibu seorang menteri yang mungkin dianggap paling lemah dan paling mudah dikritik oleh Presiden di lingkungan kabinet itu gitu ya. Atau memang ada persoalan yang sangat serius. Serius itu terima ada PC. Ibu menganggap bahwa pengelolaan lingkungan hidup ini sesuai dengan yang semestinya gitu, pakemnya macam-macam atas masukan mungkin berbagai teman-teman sektor lingkungan hidup gitu. Tapi di kepala Presiden sebetulnya harus ada kapitalisasi juga ini terhadap lingkungan gitu loh. Itu mungkin yang gak keluar dari pandangan Ibu, pokoknya main strik aja lurus-lurus. Kapan kita dapat duitnya? Kan kira-kira gitu loh Presiden ini kan. Kalau begini-begini terus, nah pertanyaan ketiganya, menurut Ibu, Ibu yang benar apa Presiden yang kurang mengerti maunya Ibu-Ibu ini? Kira-kira gitu. Nah ini menarik pertanyaan ketiga akan dijawab seperti apa? Silakan Ibu. Begini, pada dasarnya saya mau jawabnya yang dari belakangan dulu. Saya ini dibesarkannya di kelompok birokrasi. Tadi Bung Rai mengatakan saya yang benar atau presiden yang benar. Kalau birokrat itu kagak boleh dia menilai atasannya. Nah, jadi silakan aja dinilai dengan baik oleh semuanya. Tapi bisa itu selalu beda, kenapa Bu? Begini, sebetulnya kita mesti tahu juga bahwa Bapak Presiden itu beliau forester. Beliau juga pelaku dunia usaha kehutanan. Jadi punya message dan pesan interaksi yang lama yang kelihatannya sudah beliau tahu. Yang ketiga, ketika saya masuk itu kan Manggala Wana Bakti dan segala asosiasinya itu kan Bung Rey dikaitkan dengan mafia hutan, kan begitu. Nah, jadi sudah ada stigma dan skeptik dari publik terhadap persoalan di situ. Nah disitulah kemudian mungkin timbul ide-ide beliau dengan mengatakan corrective action-nya harus dilakukan. Jadi sebetulnya itu menurut saya itu diterimanya dari sebuah persoalan yang sangat panjang gitu jangka waktu sebelumnya. Ada juga kritikan Presiden terkait juga bahwa pengelolaan perhutanan ini harus ada terobosan-terobosan baru Bu. Apakah juga kaitannya dengan hal itu? Iya, yang disebut corrective actions itu ya itu. Kalau saya sih mencermatinya karena pertama tadi ada skeptiknya dengan mafia hutan. Yang kedua izinnya susah dan sebagainya. Itu kita koreksi. Jadi izin-izin yang lama diringkas. Kalau jadi soal bisa, terobosan ini juga melirik dari apa yang terjadi sebelumnya begitu. Iya, pasti baik. Ngoreksinya dari mulai ada loh yang waktu saya masuk, itu mungkin hampir 3.000 izin yang masih pending loh. Nah itu kita beresin gitu, satu tahun ada 800 kali saya beresin. Dan seterusnya kita rapikan. Itulah menurut baik. Panjang. Di satu segi Ibu merasa bahwa telah melakukan hal yang semestinya dilakukan sebagai menteri atas petunjuk dari Presiden. Tapi sejauh ini kok malah dikritik terus oleh Presiden. Sebetulnya yang terjadi, Ibu yang tidak memahami maunya Presiden atau Presiden yang tidak memahami pikiran Ibu, gitu loh kira-kira itu. Saya tidak selalu menghindari untuk menilai atasan, terus terang. Saya ada yang untung di dalam cara kerja itu terobosannya udah pasti kita lakukan. Karena kan yang namanya korupsi pasti dia terkait dengan akuntabilitas. Kalau tidak bisa dijelaskan dengan baik itu lalu apa? Nah itu terkaitnya lagi dengan transparansi. Nah yang kita lakukan di kementerian kemudian adalah mengajak outsider, kawan-kawan untuk melihat ada
ada advisor dari luar yang selalu ada di dalam berinteraksi. Perizinannya juga kita percepat, kita koreksi, termasuk kebijakan untuk alokasi lahan hutannya juga kita koreksi. Sebagai contoh aja ya, hutan kita itu 126-127 juta hektar, itu kira-kira 42 juta hektar itu berizin, dan ternyata 96% itu izinnya ke dunia usaha. Nah, dengan melihat seperti itu, kita memang harus melakukan corrective measures gitu ya, kebijakannya dikoreksi, apalagi ya ini kan pengarahan Bapak Presiden juga kita ngelihatnya nggak boleh sepotong-sepotong. Jadi saya nggak hanya dikritik, kadang-kadang dipuji juga gitu, walaupun nggak di publik gitu ya. Bahwa ini bagus Bu Siti, ini langkahnya oke. Ya, tapi memang kan sebetulnya sih ada lagi satu rumus di birokrat, Bung Rey. Dia tidak boleh mabuk puja juga gitu. Lain kali boleh juga Bu dibisikin Pak Presiden, kali-kali pujiannya di depan umum juga gitu Bu.